Halo teman-teman, balik lagi bersama gue di channel Revenge 11. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas XM8 yang kalian tunggu-tunggu, yang udah keluar detailnya guys, emotnya seperti apa. Mungkin langsung saja nggak pakai lama kita bahas teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, ini dia teman-teman senjata yang udah teman-teman tunggu, XM8 Evogun. Kita nungguin selama 2 bulan dan baru keluar di OB29 teman-teman ya. Ini level 1 dan level 7-nya guys, yang paling maksimal. Tuh, bentuknya lumayan keren guys. Tuh, ini kalau kita pakai jadi kayak gini guys. By the way, kalau di luar namanya Rayos de Jupiter, kalau di kita itu Destiny Guardian teman-teman ya. Nah, untuk level-levelnya nanti kita bakal lihat guys ya. Nah, ini guys, ini videonya teman-teman ya. Lihat guys, ditusuk luar listrik gitu teman-teman. Wow, apa ini? Oh itu ternyata kepala guys. Itu ternyata kepala, jadi kayak kepala Zordon, Gordon ya, yang di Power Ranger lanjut. Ini emotnya guys. Oh, dia nebas pedang keluar kayak dimensi gitu teman-teman ya. Langsung cus, keluar senjatanya guys. Tapi emotnya B aja ya. Oke, ini efek-efek tembaknya. Tuh guys, ini level maksimalnya teman-teman ya. Dan juga ya, ini kita lihat lagi guys ya. Ternyata kepala si ini guys. Aduh, siapa sih yang di ini? Zordon ya, Zordon. Gue kira petir apaan itu guys. Kita lihat emonnya guys ya. Sah, pakai pedang, jepret. Langsung keluar senjatanya guys. Aduh, jelek banget sumpah guys. Jelek banget cu. Gue gak suka emonnya guys. Emonnya aku gak suka. Tapi overall senjatanya sih sebenarnya gak gitu keren. Cuman ya udahlah ya. Berhubung guys, XM8 lagi di buff teman-temannya, ditambahin rate of fire 10% sama dia recoilnya tambah sih guys, bukan berkurang, nambah recoilnya teman. Tapi tetap aja guys, ini senjata udah yang paling stabil, lu tambahin rate of fire lagi, jadi lu nggak butuh rate of fire yang tinggi guys. Ini kalau nggak salah statistiknya itu damage 2, rate of fire 1, minusnya di reload speed teman-temannya. Jadi bakal pedes banget senjata ini teman-teman. GG gaming dah, mantap guys ya. Oke, selanjutnya kita ada skin bundle yang baru lagi juga guys. Ini kayak baju-baju tato gitu ya. Keren coy, ini gue suka guys sama baju yang ini teman. Baju itu keren banget coy. Tatonya tuh agak keren dibanding yang red sea tuh guys ya. Menurut gue yang tadi lebih keren coy. Kalau kepalanya, kepala siapa ya? Karakter baru kah ini? Gue akan menarik tanya kepalanya ini. Karakter baru, apa siapa ya? Ada yang tahu kah teman-teman? Oh, ini karakter baru kayaknya guys. Ini karakter baru coy. Bandelnya kayak gini nih. Anjir, bandelnya keren banget cuy. Ya, tapi cuma bisa dipakai sama dia ya. Wah, mudah-mudahan enggak sih ya. Mudah-mudahan enggak sih guys. Bandel keren banget. Ini keren banget bandel guys. Siapa Tifa? Inikah Tifa yang karakter baru tuh guys? Tifa teman-teman. Ini Tifa guys, karakter barunya guys ya. Namanya Tifa teman-teman. Oke, gue kira cewek. Ternyata cowok guys, Tifa guys. Gitu ya. Mantap, mantap. Nah guys, jadi ini guys ya karakter baru yang bakal muncul nanti. Dimitri, Tifa sebelah kanan, dan paling kiri Moko Awakening teman-teman ya. Tiga karakter bakal muncul di OB29 guys. Teman-teman udah tahu kan skill Tifa apa, skill Dimitri apa, dan skill Moko apa. Kalau Moko tuh ada tambahan 2 detik kalau teman-teman nembak musuh. Nembak ya benar. Itu nanti kan ada kuat tanda tuh, ada kuat tanda. Nah, tandanya itu bisa lebih lama 2 detik kalau musuhnya sambil jalan. Nah, kalau skill Dimitri itu apa namanya, gue lupa namanya guys ya. Yang pasti itu kalau kita ngeheal, kita pakai kayak alok gitu guys, teman kita bisa auto revive gitu guys. Bisa revive sendiri coy, bisa ngidupin sendiri, nggak manja guys. Nah, yang paling kanan itu kalau kita nge-revive itu dapat tambahan darah 40 guys dalam waktu 5 detik. Mantap sekali teman-teman ya. Itu karakter-karakter ini. Nah, ini tampilan loading screen OB29 teman-teman. Ini Moko guys, Moko Awakening teman-teman. Jadi temanya bakal Moko Awakening teman-teman ya. Tampilan lobby loading screen OB29 guys. Mantap ya, keren kali ya. Kalau untuk lobbynya, kalau nggak salah ini guys, ini dia. Ini lobby depannya guys ya, login screen. Tuh, temanya tuh ulang tahun keempat Free Fire. Itu ada Alok masih muda, Ka masih muda, ada Tifa, ada Dimitri, ada Moko Awakening, Hayato, ada Kla, ada Kelly, tapi Kronol nggak ada. Kronol nggak pakai T ya, ntar jadi tol lagi anjay. Oke guys, lanjut lagi untuk lobbynya kali ini. Iya, ini teman-temannya, ini lobby screen
lobby dari OB29 yang bakal datang nanti guys. Seperti gini lobbynya. Ini lobby ulang tahun keempat Free Fire teman-teman ya. Tuh yang di kiri bawah itu Elite Pass-nya itu Venomous apa ya. Ada nanti guys ya gue jelasin abis ini. Kita bakal lihat untuk Elite Pass yang bakal muncul nanti guys. Ya ini dia teman-teman ya. Yang kiri atas itu Elite Pass yang terbaru nanti. Yang paling kanan bawah itu juga yang terbaru juga. Temanya kayak tema Aladdin gitu. Dan yang gue lebih suka sih sebenarnya yang atas sih guys. Tapi yang bawah itu juga keren coy. Keren juga yang bawah coy. Enggak norak-norak amat guys. Kalau yang atas juga kayaknya keren-keren gitu ya. Lumayan guys ya. Ini Elite Pass di OB29 nanti. Jadi di bulan Agustus dan di bulan September. Keren-keren. Makin keren lagi guys. Jangan kayak bulan kemarin ya. Bulan kemarin tuh parah banget sumpah guys. Elite Pass-nya. Yang ini keren banget. Keren-keren coy. Ya ini dia guys. Ini adalah inkubator setelah MP5 lava guys ya. Ini inkubatornya yang bakal muncul nanti teman-teman. Ada 4 warna seperti biasa. Ini bundlenya pengganti Killspark Shinobi. Enggak, Killspark Shinobi penggantinya inkubator MP5. Terus baru ini teman-teman ya. Gila. Ini sih keren gak ya? Enggak gitu sih, B aja guys ya. B aja. Anda B aja. Nah, untuk Gold Royal seperti biasa teman-teman. Kalau update enggak Gold Royal tuh enggak uwu. Ini dia guys Gold Royalnya teman-teman. Ini adalah Gold Royal yang bakal muncul nanti teman-teman ya. Possible Gold Royal. Oke, ini dia guys. Kayak temanya kayak tema-tema ya, kayak tema-tema Arab gitu ya. Ini sebelah kanan Malika, Malika anjay. Malika apa? Main yuk. Main apa? Main gundu anjay. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Yo ah, seperti yang teman-teman lihat ini adalah bundle-bundle di OB29, tapi ini baru sebagian aja guys yang muncul. Gue lebih suka yang tengah teman-teman, yang tengah tuh kayak keren bundlenya guys ya. Kayaknya keren teman-teman ya. Gue suka bajunya agak terbuka gitu guys. Semoga ini keluar sebelum bulan September teman-teman ya. Semoga saja guys. Tapi yang pasti yang paling kanan tuh bakal keluar duluan guys. Yang tengah, gue menunggu yang tengah guys. Yang tengah bagus coy. Ya gak sih? Nah kita lanjut lagi teman-teman ya. Ada apa lagi habis ini? Ya ini dia. Ini glowal-glowal yang bakal muncul di bulan depan. Kayaknya glowalnya nggak ada yang uwu guys. Yang uwu tuh cuma satu, yang paling kiri atas. Sama yang kanan atas guys ya maksudnya. Yang agak berbeda dibanding glowal yang lain guys ya. Ada bentuk body-bodinya gitu guys. Kalau yang lain tuh cuma glowal dikasih dicat doang coy. Nah ini agak lebih keren dibanding yang lain teman-teman ya. Oke, untuk kalian yang belum tahu, ini MP5 inkubator ya. Ini MP5 inkubator lava temanya. Itu yang paling GG lava orange, ada purple, ada blue dan ada green. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu MP5 apa namanya itu yang bakal muncul besok di event Bullseye. Ya temen bisa pilih mau diambil atau enggak. Kalau gua sih lebih enak ambil yang ini guys dibanding MP5 yang tadi, yang Bullseye yang besok bakal keluar teman-teman ya. Inkubator MP5 apa sih namanya guys, yang temanya Nutcracker. MP5 Nutcracker yang penambahnya Rate of Fire 2, akurasi 1 dan minusnya di reload speed kalau nggak salah ya. Di magazine. Menurut gua ini pasti lebih OP guys. Mending kalian ngambil yang inkubator lava dibanding yang itu. Karena kenapa? Inkubator ini modelnya berbeda teman-teman. Berubah model dibanding senjata MP5 inkubator L5 Nutcracker yang modelnya sama, cuman beda stikernya aja gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ya ini ada bundle baru juga, lumayan keren teman-teman, bajunya keren. Ini bakal muncul di OB29 juga teman-teman. Kita tunggu aja kapan keluarnya bundle nih guys ya. Ini lumayan keren guys, gue suka banget sama rambutnya guys ya. Karena belum ada nih rambut kayak gini nih aja. Oke, mantap kali bundle ini. Semoga cepat keluar ya. Yuk, diamond yuk, abisin ya. Anjay, canda diamond. Oke guys, sekian dulu untuk info yang up to date ini. Jadi ditunggu aja guys ya, kapan munculnya XM8 itu teman-teman. Dan tetap stay tune terus di video gue, karena gue bakal update bocoran-bocoran baru lagi, yang lebih up to date lagi teman-temannya. See you guys in the next video guys, bye-bye.